Halo guys, jumpa kembali bersama channel aku Story di sini. Dan kali ini kita akan menelusuri jalur Trans Papua menuju Teminabuan di Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Dan kali ini kita memulai perjalanan dari Kota Sorong dan kita akan menyusuri jalan Trans Papua Barat Daya dengan melalui Kabupaten Sorong. Tujuan perjalanan kita kali ini adalah untuk melihat kondisi maupun infrastruktur yang berada di Papua Barat Daya, khususnya kondisi jalan menuju ke Kabupaten Sorong Selatan yang beribu kota Teminabuan. Untuk menuju ke Kabupaten Teminabuan dari Kota Sorong, kita akan menempuh perjalanan dengan lama perjalanan antara 3 hingga 4 jam. Dengan panjang jalan yang kita akan lalui kurang lebihnya berjarak 142 sampai 150 km. Summer sky, it was the best we ever had. Forever, we'll never have.
Untuk kondisi jalan yang kita lalui dari kota Sorong kemudian melewati Kabupaten Sorong cukup bagus dan mulus. Namun di beberapa titik sejak lepas dari Kabupaten Sorong dan menuju Teminabuan, kita akan mendapati kondisi jalan yang masih dalam perbaikan ataupun tahap pembangunan, di mana jalan-jalan tersebut akan dibeton dan kemudian diratakan dengan menggunakan aspal.
terdapat beberapa pekerjaan untuk perbaikan jalan yang kita lalui, diantaranya seperti ini adalah merupakan perluasan atau pelebaran jalan yang saat ini sedang dikerjakan di Kabupaten Sorong Selatan. Dan kondisi jalan ini nantinya akan dilakukan beton dan kemudian diaspal, di mana selain dilakukan pelebaran dan perataan jalan, di samping sisi kanan jalan juga akan diberikan drainase ataupun pembangunan-pembangunan lain yang sifatnya agar jalan tersebut dapat bertahan nantinya dan nyaman untuk dilewati pengendara. Saat melalui jalan Trans Papua ini atau jalan provinsi ini, kita perlu waspada dalam berkendara, karena saat kita melintasi atau melalui jalan menuju ke Kabupaten Sorong Selatan yang beribu kota Teminabuan, utamanya pada saat akan masuk ke distrik Teminabuan, kita akan mendapati ataupun melihat beberapa hewan dari masyarakat sekitar yang berada di jalan maupun akan menyeberang jalan. Jadi untuk para pengendara yang saat ini melintas ataupun yang belum terbiasa melintas atau melalui jalan provinsi menuju ke Kabupaten Sorong Selatan ini, tentunya perlu waspada, karena memang di sepanjang jalan ini terdapat peliharaan ataupun hewan dari masyarakat lokal yang berada di pinggir jalan, bahkan yang akan melintasi jalan.
sobat semua, demikianlah informasi singkat tentang kondisi jalan menuju ke Kabupaten Sorong Selatan yang beribu kota Teminabuan. Dan semoga saja informasi ini bermanfaat untuk Anda, khususnya bagi Anda yang akan melalui ataupun melewati jalan Trans Papua ataupun jalan provinsi ini menuju ke kota Teminabuan di Kabupaten Sorong Selatan. Semoga saja informasi ini bermanfaat. Dan sampai jumpa. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you.